Mobil dari artisnya BM Bro rontok ini teman-teman. Karena jalannya udah mulai bagus, jadi posisi muatan ini udah normal seperti biasa lagi. Untuk trip kali ini teman-teman, berhubung jalan udah mulai normal, muatannya udah ini lagi, udah seperti biasa lagi. Padahal jalan begitu bagus nian, belum begitu bagus nian ini jalan. Bang, muatan berapa ton bang? 11.2. Wah, gila. Artis dari BM Group muatannya 11.2. Belakangnya lagi ada budak cantik. Muatan berapa, Ji? 10,5 ya? Iya. Budak cantik 10,5, belakang optimis 10,3 ini, teman-teman. Kondisi cuaca hujan terus. Mau nanjak depan tuh kayaknya licin tuh, Dil. Yang elok apa? Budak cantik muatan 10,5 nih teman-teman. Sebelas dua. Hari ini kan aku mau nyutingin optimis tuh, malah di duluan turun. Di mana? Malah enak itu kan tadi.
Posisi udah sampai di rest area Betung Berdarah Barat ini, teman-teman. Kebetulan di sini ketemu sama wakil ketua BM Group dan sekretaris dari BM Group ini, teman-teman. Yud, muatan piro, Yud? 11,5, Bang. Wah, 11,5, Ji. Pantes di bawah bawah loading sal tadi ning isor sal mau? Tarik. Betarik, Bang. dia mau minta muatan banyak kan? Lah ya. Kayaknya berondolan yang enggak dikasih sama aku. Oh, lah ya pantes lah. Muatan aku tinggal 11,5 jadi. 11,5 berondolnya banyak, iya kan? Kalau Mbak mati malah enggak ketemu. Wakil ketua, muatannya berapa ton? Kata Bang Edil. Bro, berapa ton, Bro? Itu cuma 11 ton. 11. Iya, kalah sama. Wah. Mentang-mentang jalan udah mulai agak enak, muatannya udah mulai galugalan ini, teman-teman. Kalau ini ya ini 11,7 ini. Iya.